Ribuan buruh di Kabupaten Tangerang, Banten kembali turun ke jalan menolak rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan pada paket ekonomi jilid 4 yang merugikan kaum buruh. Pasalnya RPP pengupahan akan menghilangkan fungsi Dewan Pengupahan karena upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan nasional. Dalam aksinya, ribuan buruh memblokade akses utama menuju pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang hingga menyebabkan kemacetan hampir 2 km. Tidak hanya itu, sejumlah pengendara roda 2 terpaksa harus mengangkat sepeda motornya ke atas trotoar untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Dengan adanya RPP ini, menghilangkan peran aktif daripada serikat pekerja untuk menentukan upah setiap tahunnya. Nah, yang kedua, itu membatasi daripada kenaikan upah yang memang sudah ditentukan besarannya sesuai dengan kenaikan inflasi tiap tahunnya. Sehingga ini berdampak, artinya upah pekerja nanti ya seperti itu, sudah terukur segitu saja. Semakin inflasi rendah ya rendah gitu. Nah, bagaimana kemudian pekerja ini akan sejahtera kalau kemudian konsepnya dibuat seperti itu? Buruh mengancam akan menduduki kantor Bupati Tangerang dengan massa yang lebih besar lagi apabila tuntutannya tidak direspon oleh pemerintah pusat. Ade Bagus melaporkan untuk CTV Network.